gitu, siang ini kita mau coba bikin racikan yang sangat simpel, yang buat teman-teman yang hobi galapung. Bahannya menggunakan umpan pelangi ex vanilla, jempol tuna yang simpel, susu beer brand atau beruang, Wisman atau butter. Ini saya Wisman pakai yang expired. Kita coba untuk meracik dengan 4 bahan ini, tapi harus dimasak. Kita buktikan, oke? Kita masukin 1 sendok. Kita panaskan kompor, kecil aja. Dan kita masukin susunya. Dalam kompor. Sampai menteganya mencair, butternya mencair, susunya mendidih. Nah, ini udah panas. Aromanya enak sekali, wangi banget. Kemudian kita masukin tuna jempolnya. Masukin supaya ada aroma wanginya muncul juga. Satu bungkus. Aduk-aduk sampai rata, kira-kira tunanya matang. Sekitar 1-2 menit. Ngomong dulu sekarang. Nah, kita masukin umpan pelanginya. Sambil diaduk. Aduk rata. Sampai mengental, umpan siap digunakan. Aromanya sip. Kita buktikan, oke? Nih, hasil akhirnya keren. Tunggu, biar lengket, tinggal pasang.